Halo, ketemu lagi di Malas Nge-review gua edisi ke-8. Masih ngebahas lini mainan lawas gua dari mes keluaran Kenner. Tapi kali ini beda dari review-review gua sebelumnya, kita coba bahas mes ini yang masih sealed di dalam kartunya. Oke, ini dia setnya yang dari seri Figure Pack yang versi card keluaran tahun 85 seri 1. Ini kondisinya masih sealed, masih baru, belum pernah dibuka, dan ini bagian atasnya kalau dilihat juga masih belum di punch. Oh ya, nama setnya adalah Tibok. Walaupun di set ini sebenarnya ada dua figure sih, Tibok dan juga Scott Tracker. Ya, kenapa set ini masih di sealed di cardnya? Karena gue sendiri juga masih bingung sih kalau gue buka ini, karena nggak terlalu banyak fitur-fitur yang bisa dimainin. Jadi iya, sampai saat ini masih gue keep dalam kondisi seperti ini aja. Dan oke, seperti yang gue bilang tadi, set ini terdiri dari dua figure, Scott Tracker dan juga T-Bob. Ya, ini dua karakter yang sering muncul di seri 1 Mas, yang paling sering terjebak di pertempuran antara Mass dan Venom. Ya, kalau kita lihat figurnya, kalau dilihat dari sini sih artikulasinya juga nggak banyak sih. Scott Tracker ini ya figurnya kecil, moldingnya lumayan oke. Dia ini sosok anak laki-lakinya dari Matt Tracker yang punya sifat ingin tahu dan selalu ingin terlibat aksi dari ayahnya dan kelompok Mass. Lalu figur yang satu lagi, T-Bob, ini tampilannya kayak R2-D2 di Star Wars. Ini robot pendampingnya Scott yang diceritanya bisa bertransform jadi semacam skuter untuk Scott apabila terjebak di masalah atau bahaya. Ya, oke, kita lihat dikit ini bentuk kartunya. Ini bisa kita lihat di bagian atasnya ini ada tulisannya T-Bob, Mass Robot Motor Scooter with Action Figure, Robot Convert to Motor Scooter. Lalu ya, included Scott Tracker action figure dan ada logo Kenner di bagian kanan bawah. Kalau kita lihat bagian belakangnya ini, ya di sini diceritain fitur-fiturnya dari T-Bob. Kepalanya bisa rotate 360 derajat. Tangannya bisa rotate juga dan bisa transform jadi stang saat berubah menjadi skuter. Terus ya, ini roda bawahnya bisa didorong ke bawah saat transform jadi skuter. Lalu ya, ini di bagian bawahnya T-Bob itu ada kayak semacam, kalau kita lihat kayak ada semacam tonjolan itu buat standnya si Scott Tracker saat pose dia lagi naik ke T-Bob yang berubah jadi skuter. Dan beberapa keterangan-keterangan tulisan-tulisan dari Kenner, ada logo Kenner di pojok kanan bawah juga. Dan herannya kalau gua coba browsing-browsing di eBay untuk dua figure kecil ini nih, harganya menurut gua sih tergolong sangat mahal sih. Di range antara 70 sampai 80 US dollar sekarang.
hanya untuk harga setnya aja. Dan tapi mungkin karena dua figure ini salah merupakan figure yang sering tampil, sering muncul di seri satu, jadi dengan kondisi yang masih sealed card ini mungkin bisa dibilang lumayan rare. Ya, itu tadi review singkat gua untuk T-Bob dan Scott. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tunggu males nge-review gua berikutnya ya. Thanks.